anda semua sihat. Diharapkan semua dalam keadaan sihat hendaknya. Hari ini anda bersama dengan saya, Cikgu Jeffrey, untuk sesi pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Sukan tingkatan 6 semester 1, iaitu tajuk pembelajaran kita ialah pengurusan risiko. Sebelum itu, kita kena tahu objektif pembelajaran kita. Pelajar seharusnya dapat mentakrifkan pengurusan risiko, memerihal kaedah pengurusan risiko seperti pengelakkan, pengurangan, pemindahan dan pengekalan. Memerihal prosedur pengurusan risiko yang meliputi mengenal pasti punca risiko dan bahaya, membuat penilaian risiko dari segi tahap bahaya dan kekerapan, memilih kaedah yang sesuai untuk mengurus risiko dan mengambil tindakan untuk mengurangkan risiko. Risiko, cuba kita lihat situasi ini. Yang pertama, anda mempunyai wang. Tindakan anda ingin melaburkan wang tersebut. Mungkin boleh dapat banyak wang lagi, iaitu untung atau rugi. Ada dua kemungkinan, positif iaitu untung atau negatif rugi. Rugi adalah risikonya. Yang kedua, buruh binaan membuat bangunan tinggi sudah tentu ada risikonya. Jatuh dari bangunan atau bangunan yang dibina itu runtuh. Ketiga, buruh yang bekerja mengorek tanah sudah tentu ada risikonya tertimbus dalam tanah. Keempat, nelayan ke laut mencari ikan juga ada risikonya seperti kapal atau bot karam. Kelima, pemain bola sepak juga mempunyai risiko untuk cedera. Begitulah gambaran tentang risiko. Kesimpulannya, setiap apa yang kita lakukan mesti ada risiko. Apa itu risiko? Kebarangkalian sesuatu kecemasan yang boleh menimbulkan bahaya seperti kemalangan, kecederaan dan nyawa. Kecemasan itu hazard adalah sebarang perkara yang membahayakan, merosakkan atau menimbulkan penyakit. Menurut Kamus Dewan, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan atau bahaya kerugian. Kemungkinan mendapat bahaya atau kerugian. Kesimpulannya, risiko adalah kemungkinan atau peluang yang akan membuat seseorang atau sesuatu organisasi menanggung kerugian dalam sesuatu aktiviti. Contoh risiko bagi individu adalah kemalangan. Sama ada kemalangan melibatkan kematian ataupun sekadar hilang upaya kekal. Risiko bagi organisasi dan syarikat pula hampir sama antara satu sama lain. Contoh risiko yang sama adalah kerugian akibat ditimpa musibah seperti bencana alam, kebakaran, kecurian maupun liabiliti kepada pihak awam. Pentarifan pengurusan risiko. Yang pertama, menurut Simon 1998, risiko sebagai kemungkinan kerugian, kemalangan, kelemahan dan keruntuhan. Manakala pengurusan risiko pula didefinisikan sebagai pengurusan menyeluruh yang proaktif dalam aktiviti bagi sesuatu program dan kemungkinan menemui kegagalan atau kecelakaan dalam program tersebut. Okay, yang kedua, menurut Powell dan Klein 1996 telah mendefinisikan pengurusan risiko ialah proses menggunakan analisis risiko untuk membuat keputusan bagi mencapai objektif bagi suatu projek dan menerima sebahagian daripada risiko. Yang ketiga, menurut Kamus Dewan edisi ketiga muka surat 1143, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan atau bahaya kerugian, kemungkinan mendapat bahaya atau kerugian. Kepentingan pengurusan risiko. Dalam pengurusan risiko ideal, ia diikuti dengan proses keutamaan di mana risiko dengan kerugian terbesar atau terkesan.
kemungkinan yang terbesar berlaku ditangani dahulu dan risiko dengan kemungkinan lebih rendah berlaku dan kerugian kurang ditangani dalam aturan menurun. Dalam amalan proses menetapkan risiko menyeluruh adalah sukar dan mengimbangi sumber yang digunakan bagi mengurangkan antara risiko dengan kemungkinan semasa ia berlaku mungkin sukar. Mengimbangi sumber yang digunakan bagi mengurangkan antara risiko dengan kemungkinan berlaku yang tinggi berbanding kerugian tinggi tetapi kemungkinan berlaku rendah seringkali disalah tangani. Pengurusan risiko memberi banyak faedah dalam bentuk pengawalan, pengelolaan dan menyusun atur aktiviti. Pengurusan risiko adalah satu kaedah yang logik, lagi sistematik dalam mengenal, menganalisa, menilai, penyelesaian, pemantauan dan risiko dengan mana-mana aktiviti. Pengurusan risiko merupakan tulang belakang pentadbiran bagi sesebuah organisasi sukan. Setiap individu dalam organisasi mempunyai tanggungjawab dalam menyusun atur bagi membangunkan sesuatu sistem pengurusan risiko dalam sebuah organisasi. Pengurusan risiko merupakan salah satu disiplin dalam bidang pengurusan, kesenggangan dan rekreasi. Tetapi, ia tidak diberi kefahaman yang meluas tentang bagaimana, bila, di mana dan siapa yang perlu dipertanggungjawabkan. Jenis risiko. Pertama, malapetaka, contohnya hujan lebat, salji dan cuaca panas yang melampau. Kedua, risiko keselamatan, safety and security, contoh kemalangan, kecederaan dan pembuatan khianat. Ketiga, risiko berkaitan teknologi. Kegagalan dalam sesuatu teknologi sering berkait rapat dengan acara berprofil tinggi khususnya bagi yang bergantung penuh kepada sistem teknologi semata-mata. Yang keempat, risiko perundangan. Berlakunya ketidakpuasan hati dalam kontrak perjanjian antara pihak penganjur dan kontraktor. Kelima, risiko dalam acara sukan. Cabaran pihak penganjur adalah mencari jalan bagi mengurangkan risiko yang timbul dalam sebarang aktiviti sukan. Aspek keselamatan terdiri daripada keselamatan am, diri sendiri, kemudahan dan alatan. Memerihalkan prosedur pengurusan risiko yang meliputi mengenal pasti punca risiko dan bahaya, membuat penilaian risiko dari segi tahap bahaya dan kegerapan, memilih kaedah yang sesuai untuk mengurus risiko dan mengambil tindakan untuk mengurangkan risiko. Kaedah pengurusan risiko. Pengurusan risiko amat diperlukan dalam bidang pengurusan kerana risiko sangat mahal nilainya. Ia dapat menjejaskan kesihatan, mengakibatkan kematian dan banyak kos yang perlu untuk menanggung risiko. Contoh, COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang. Sebelum merancang sesuatu aktiviti kesenggangan dan rekreasi, iaitu perkhemahan, polisi dan strategi perlu dirancang terlebih dahulu, iaitu dari segi pertama, kemampuan dan tahap kesanggupan. Kedua, mengurangkan kebarangkalian risiko. Ketiga, mengurangkan kepentingan. Keempat, memindahkan risiko. Kelima, mengelak risiko. Keenam, penerimaan risiko. Huraian kaedah pengurusan risiko. Kemampuan dan tahap kesanggupan. Bergantung kepada organisasi, kumpulan, mempunyai peralatan, kepakaran, kemudahan dan sebagainya bagi menjalankan sesuatu aktiviti. Jika bahagian pertama ini boleh disediakan dan dilengkapkan, maka risiko akan menjadi lebih kecil. Mengurangkan kebarangkalian risiko. Melakukan perubahan suasana aktiviti selepas membuat penilaian
dan didapati risiko boleh wujud sebagai ancaman, contoh kepada keselamatan atau nyawa. Mengambil tindakan bagi mengurangkan kesan risiko. Mengurangkan kepentingan. Mengurangkan kepentingan terhadap beberapa perkara yang mendatangkan risiko adalah langkah yang baik bagi mengurangkan kesan apabila risiko itu berlaku. Langkah yang diambil adalah seperti mengadakan pelan cadangan bagi mengatasi dan langkah berjaga-jaga. Pemindahan risiko. Pendekatan ini ialah dengan memindahkan risiko yang dihadapi kepada mereka yang berpengalaman atau agensi keselamatan, polis, bomba penyelamat dan hospital. Sebenarnya, ia bukan mengurangkan risiko tetapi sekadar memberi tanggungjawab kepada pihak lain. Pada amnya, risiko tetap wujud. Cuma dipindahkan kepada mereka yang mahir dan berpengalaman serta mempunyai peralatan yang sesuai. Mengelakkan risiko. Setelah dianalisis dan dikenalpasti, risiko itu besar dan tidak mampu ditanggung serta akan mengalami kegagalan, aktiviti yang dirancang akan dibatalkan. Pulangan yang tinggi biasanya melibatkan risiko yang tinggi. Penerimaan risiko. Apabila didapati bahawa risiko yang akan dihadapi adalah kecil dan boleh ditangani, maka aktiviti yang telah dirancang bolehlah diteruskan. Keputusan yang dibuat adalah menerima dan mengekalkan risiko berkenaan. Kebiasaannya, pemilihan untuk menerima atau mengekalkan risiko dilakukan apabila aktiviti itu mempunyai kepentingan yang tinggi, berdaya maju serta mempunyai kemampuan bagi meneruskannya. Tetap meneruskan aktiviti tetapi langkah berjaga-jaga terhadap risiko diperketatkan lagi. Di sini, kita lebih berfokuskan semasa perkhemahan yang dijalankan. Pengelakkan risiko. Mengelakkan daripada melakukan dan meneruskan aktiviti. Sebagai contoh, ganti aktiviti yang lain yang kurang risikonya setelah membuat penilaian. Pengurangan risiko. Mengambil tindakan serta langkah-langkah keselamatan untuk mengurangkan peluang berlakunya kemalangan. Pemindahan risiko. Memindahkan sebahagian risiko kepada pihak ketiga seperti polis, rela, bomba dan penyelamat. Mereka yang lebih pakar dan berkuasa. Pengekalan risiko. Mengekalkan atau cara, prosedur pelaksanaan aktiviti. Namun begitu, langkah-langkah keselamatan masih lagi diperketatkan. Prosedur penilaian pengurusan risiko. Selepas menetapkan konteks, langkah berikut dalam proses pengurusan risiko adalah mengenal pasti potensi risiko. Risiko ialah mengenai peristiwa yang apabila tercetus menimbulkan masalah. Dengan itu, mengenal pasti risiko boleh bermula dengan sumber masalah atau dengan masalah itu sendiri. Analisa sumber. Sumber risiko mungkin dalaman atau luaran pada sistem yang merupakan sasaran bagi pengurus risiko. Contoh, sumber risiko adalah orang berkepentingan, sesuatu program aktiviti semasa perkhemahan seperti berkayak, abseiling dan sebagainya. Menganalisa masalah. Risiko berkaitan dengan mengenal pasti ancaman. Sebagai contoh, ancaman kemalangan atau kecederaan. Ancaman mungkin wujud dengan pelbagai perkara. Apabila sama ada sumber atau masalah diketahui, peristiwa yang mungkin dicetuskan oleh sumber boleh disiasat. Sebagai contoh, kaedah bagi mengenal pasti sumber, masalah atau peristiwa. Kaedah mengenal pasti risiko yang biasa adalah mengenal pasti risiko berasaskan objektif. Organisasi dan ahli projek memiliki objektif. Sebarang peristiwa
yang membahayakan sebahagian atau sepenuhnya objektif dikenal pasti sebagai risiko. Penilaian dan semakan rancangan pengurusan risiko. Rancangan pengurusan risiko awal tidak akan sempurna. Latihan, pengalaman dan hasil kerugian sebenar akan memerlukan perubahan pada rancangan dan menyumbang maklumat bagi membenarkan keputusan berbeza dilakukan apabila menangani risiko yang dihadapi. Hasil analisa risiko dan rancangan pengurusan perlu dikemaskini secara berkala. Terdapat dua sebab utama bagi melakukannya. Pertama, bagi menilai sama ada kawalan keselamatan yang dipilih sebelum ini masih boleh digunakan dan berkesan. Kedua, bagi menilai kemungkinan perubahan tahap risiko dalam persekitaran, sebagai contoh, cuaca, ribut, hujan, banjir, ombak kuat dan sebagainya. Prosedur pengurusan risiko. Mengenal pasti punca risiko atau bahaya. Membuat proses menganalisa risiko seperti di bawah. Mengenal pasti risiko. Menilai risiko. Mengambil tindakan yang sewajarnya bagi mengurangkan risiko. Mengelak kemalangan daripada berlaku. Pendekatan berterusan. Kumpulan pengurusan yang bertugas membuat pemantauan secara tetap, bukan sahaja berhadapan dengan risiko yang dijangka, tetapi mampu mengenal pasti atau menjangkakan kemungkinan risiko baru akan muncul serta dapat mengatur strategi tertentu bagi mengatasinya. Pengurusan risiko merupakan proses berterusan dan terjadi pada semua fasa. Pendekatan bersepadu. Kumpulan pengurusan yang mengamalkan pendekatan bersepadu perlu bekerja untuk mengenal pasti risiko yang akan dihadapi dan mengendalikan urusan secara bersama-sama. Komitmen dari semua peringkat. Pihak pengurusan perlulah memberi galakan dan ruang kepada semua pihak untuk memberi komitmen yang maksimum, bermula dari pengurusan atasan dan disokong oleh semua pihak yang terlibat dalam pengurusan risiko. Kesimpulannya, polisi dan strategi mestilah merangkumi komitmen pada semua peringkat, pendekatan yang berterusan, ketelusan, pendekatan yang bersepadu, mengamalkan metodologi atau kaedah dan prinsip dalam pengurusan risiko. Bagaimanapun, kaedah dan prinsip pengurusan risiko ini mestilah sesuai dengan persekitaran, kemampuan dan kekangan yang ada. Proses pengurusan risiko. Proses ini terbahagi kepada tiga, iaitu proses pertama ialah kenal pasti risiko dan kecemasan atau hazard. Langkah pertama adalah mengenal pasti risiko atau hazard dan bagaimana masalah itu boleh berlaku. Seterusnya, mengenal pasti kebarangkalian sesuatu masalah itu boleh timbul hingga membawa kepada pelbagai impak. Contoh, terjatuh dari bangunan, bahan bahaya atau toksik, kecederaan akibat pukulan bola, api dan kecederaan bergerak. Proses kedua ialah menilai risiko dan kecemasan ataupun hazard. Kemungkinan berlakunya kemalangan atau kecederaan perlu dinilai. Apakah kemungkinan yang akan terjadi? Siapa yang terdedah dengan risiko itu? Apakah kesan seterusnya? Proses ketiga pula, mengawal atau mengurus risiko dan kecemasan ataupun hazard. Langkah akhir ini termasuklah tentukan kaedah yang digunakan bagi mengatasi masalah risiko atau bahaya. Kaedah kawalan tersebut termasuklah aspek pengasingan terus risiko, penggantian, isolasi, kawalan kejuruteraan, kawalan pentadbiran, pelan kecemasan. Ini pula panduan mewujudkan pelan risiko. Langkah pertama, jadikan satu tanggungjawab
Langkah kedua, kenal pasti kawasan berisiko secara umum. Langkah ketiga, kenal pasti risiko spesifik. Langkah keempat, nilaikan risiko. Langkah kelima, membuat keutamaan pada risiko. Langkah keenam, kawal dan selesaikan risiko. Langkah ketujuh, membentuk satu polisi pengurusan risiko. Langkah kelapan, pemantauan dan semakan. Kita sentuh pula tentang halangan, kekangan dalam pengurusan risiko. Kepentingan proses pengurusan risiko terlalu tinggi mampu menghalang organisasi dari menyelesaikan sesuatu projek atau memulakannya. Ini adalah benar sekiranya kerja lain digantung sehingga proses pengurusan risiko dianggap selesai. Juga penting bagi mengingati perbezaan antara risiko dan ketidaktentuan. Risiko boleh diukur melalui kesan dan kebarangkalian kemungkinan berlaku. Sekiranya risiko salah dinilai dan diberi kepentingan masa terbuang bagi menangani risiko kerugian yang tidak mungkin berlaku. Menghabiskan terlalu banyak masa menilai dan menguruskan risiko yang tidak mungkin berlaku boleh melencong sumber yang boleh digunakan dengan lebih berkesan. Kejadian yang tidak mungkin ada berlaku, tetapi sekiranya risiko ia berlaku agak kecil, ia mungkin adalah lebih baik bagi mengekalkan risiko dan menangani hasil sekiranya kerugian benar-benar berlaku. Penilaian risiko kualitatif adalah subjektif dan tidak tetap. Alasan utama bagi proses penilaian risiko adalah perundangan dan birokratik. Sekarang, tiba pula masa kita lihat contoh-contoh soalan. Bahagian A, soalan struktur. Yang pertama, Kesatuan Sains Sukan Sekolah A telah mengambil keputusan untuk mengadakan perkhemahan di Pulau Tinggi pada musim tengkujuh. Jawatankuasa pengurusan aktiviti perkhemahan itu telah mengambil beberapa langkah untuk mengurus risiko yang bakal dihadapi pada musim tengkujuh. A. Jelaskan dua prosedur pengurusan risiko yang perlu dilakukan semasa merancang aktiviti perkhemahan tersebut. Panduan jawapan. 1. Memohon kebenaran kepada pengetua kolej. 2. Memohon kebenaran kepada PPD dan JPN. 3. Melapor kepada pihak berkuasa iaitu polis, bomba dan hospital tentang kehadiran melakukan aktiviti perkhemahan. 4. Melantik jurulatih yang sah serta mempunyai kepakaran yang berkaitan aktiviti, contoh berkayak di laut. B. Berdasarkan senario di atas, beri satu contoh bagi setiap tindakan berikut. Yang pertama, pengekalan. Mengelakkan daripada melakukan dan meneruskan aktiviti. Kedua, pemindahan. Memindahkan sebahagian risiko kepada pihak ketiga, polis, rela atau bomba. Yang ketiga, pengelakkan. Mengelakkan daripada melakukan dan meneruskan aktiviti. Seterusnya, kita lihat latihan berikut. Soalan bahagian B. 1A. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan risiko? Panduan jawapan. Pengurusan risiko ialah satu proses mengenal pasti risiko, menilai risiko dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengurangkan atau mengelakkan kemalangan daripada berlaku. B. Nyatakan tiga kaedah pengurusan risiko dalam aktiviti rekreasi dan jelaskan jawapan anda. Panduan jawapan. Mengelakkan risiko. Mengelakkan daripada melakukan dan meneruskan aktiviti. Pengurangan risiko. Mengambil tindakan untuk mengurangkan peluang berlakunya kemalangan.
pemindahan risiko, memindahkan sebahagian risiko kepada pihak ketiga, polis, rela dan bomba. Pengekalan risiko, mengekalkan atau cara, prosedur, pelaksanaan aktiviti. Soalan seterusnya, nyatakan empat perancangan pengurusan risiko yang anda laksanakan sebelum menjalankan aktiviti rekreasi luar di bawah kelolaan anda. Panduan jawapan, kenal pasti punca risiko, kemampuan dan tahap kesanggupan berhadapan dengan risiko. Mengurangkan kebarangkalian berlakunya risiko. Mengurangkan kepentingan atau ada perancangan lain. Memindahkan risiko. Mengelakkan risiko. Penerimaan risiko. Kesimpulannya, apabila kita mempelajari pengurusan risiko dan terus menjadikan panduan diri dalam setiap aktiviti kita, ia sangat membantu dalam kehidupan kita bagi tujuan keselamatan diri, harta benda dan nyawa dapat dielakkan. Menjadikan kita sentiasa peka tentang risiko dan supaya tidak menjadi cuai dalam setiap perkara. Slogan Safety First, keselamatan yang lebih utama adalah didahulukan. Sekian, terima kasih kepada pelajar-pelajar sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.